Ini mesinnya langsung turun dia. Mesinnya langsung turun. Biasanya kan kalau hujan 1 jam udah air udah keluar. Ini alhamdulillah tahun-tahun ini udah enggak parah. Bersama kita bangkit. Terakhir banjir tahun 2019. Kalau hujan deras dari pagi sampai sore sampai ini intensitasnya agak tinggi, itu banjir biasanya. Iya parah, hampir semeter setengah lah. Kita ngungsi di sana di Masjid Baitul Mutakin. Warga saya kalau banjir ngungsinya di sana. Pada dasarnya lingkungan kami itu RW 9 adanya di bawah permukaan sungai. Yang jelas apabila hujan deras itu air menuju sungai numpuk di lingkungan kami. Ada terasa bedanya. Kalau biasanya kalau hujan itu sehari semalam kayak kemarin itu biasanya banjir. Tapi setelah ini dikeruk ini semua itu udah nggak banjir, udah parapat. Ada 2 tahunan lah nggak banjir. Untuk tahun ini saya perhatikan di hujan 2 hari itu sampai yang minggu lalu saya lihat air sudah tidak pernah banjir sampai sini. Mesinnya langsung turun dia. Mesinnya langsung turun. Biasanya kan kalau hujan 1 jam udah air udah keluar. Ini alhamdulillah tahun-tahun ini udah enggak parah gitu ya. Drastis. Drastis dalam artian proses mengeringnya air lebih cepat. Yang seharusnya bisa 3 hari kering atau seminggu kering, sekarang hitungan jam sudah bisa kering. Langkah yang dilakukan Pemprov DKI cukup bagus. Sumur resapan ini cukup membantu. Cukup membantu sekali. Selain pompa, sumur resapan juga membantu. Satu sisi juga, tolong warga Jakartanya jangan membuang sampah sembarangan, itu yang paling penting. Kami warga RW 09 Karetengsin banyak mengucapkan terima kasih atas kinerja dari SDA, PPSU dan instansi terkait yang sudah membantu warga lingkungan RW 9 tidak terpengaruh oleh banjir lagi.